Manfaat sinar matahari bagi kesehatan mental. Banyak orang yang tidak menyadari betapa pentingnya peran sinar matahari bagi kesehatan tubuh kita. Dalam realitanya, ada orang yang bahkan tidak pernah terkena sinar matahari dalam waktu yang lama karena bekerja di dalam ruangan seharian dan baru keluar rumah saat malam hari. Padahal, pakar kesehatan menyebutkan bahwa tubuh yang kekurangan paparan sinar matahari akan cenderung lebih beresiko terkena masalah kesehatan seperti depresi atau skizofrenia. Dalam sebuah penelitian, disebutkan bahwa kadar vitamin D yang terlalu rendah di dalam tubuh bisa meningkatkan resiko gejala depresi. Bahkan, penelitian lain sedang dilakukan untuk mengetahui apakah kadar vitamin D yang rendah juga berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif otak. Dalam jurnal disebutkan bahwa kurang paparan sinar matahari juga bisa meningkatkan gangguan kepribadian dan mental, serta memicu masalah kesehatan seperti migrain dan cenderung cepat pikun. Meskipun tidak akan terkena sinar matahari yang bisa sangat terik di siang hari, tinggal di dalam ruangan seharian memang bisa memicu depresi. Karena alasan inilah banyak orang yang melakukan terapi penyembuhan gangguan kejiwaan dengan cara berjalan-jalan di luar ruangan untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang hangat dan udara segar. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa selain baik bagi kesehatan mental, paparan sinar matahari bisa membantu tubuh mendapatkan asupan vitamin D yang cukup yang membantu penyerapan kalsium dari berbagai makanan. Hal ini tentu akan membuat kepadatan tulang tetap terjaga, menjaga kesehatan kulit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.